dalam upaya sinkronisasi pembangunan, maka pemerintah daerah perlu memperhatikan hubungan baik horizontal maupun vertikal terhadap entitas pemerintahan yang lain. Pada kali ini, saya ingin membahas soal hubungan secara vertikal, yaitu dengan para anggota legislatif atau badan legislatif untuk memperlancar segala proses pembangunan yang juga berkaitan dengan kemudahan negara. Dan ini saya katakan, pada pilkada hari ini, koalisi partai yang dimiliki oleh pasangan calon satu lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh pasangan calon dua. Agar hubungan nanti bisa utuh antara lawan politik dahulu dan durasi 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tentu hal seperti ini bukan hanya hari ini saja terjadi. Masa pemerintahan Rudi Hermi kemarin pun hanya 10 kursi. Berhasil dipanggil Kabupaten Garut, kita lihat pembangunan jalan baru GOR yang akan dipakai oleh Mas Agung. Sinkronisasi dengan pemerintah pusat menyambut Getaci, kita sedang membangun jalur lingkar Busana dan juga jalur lingkar Cikarang untuk menyambut tol ini sebagai alat transportasi yang sangat spektakuler untuk kemajuan ekonomi masyarakat Kabupaten Garut. Perihal kolaborasi dengan parlemen, tentu itu adalah bagian dari strategi kami ke depan, bagaimana anggota DPRD juga bisa terlihat terhadap kami. Apalagi kami juga dilahirkan dari partai ketiga dan PKS yang tergabung dengan koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Bagi kami ini bukan kendala, tapi bagi kami ini adalah tantangan bagaimana mengubah Kabupaten Garut menjadi Kabupaten Garut yang istimewa, maju dan berkelanjutan. Jadi permasalahan seperti itu kan bagi kami adalah bukan permasalahan yang sulit. Yang sulit itu bagaimana dalam pesta demokrasi kemarin ketua partai mampu untuk mencalonkan menjadi. Ingat ketua partai.